Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tutup lonceng. Bapak, kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, okay? Guys, aku malas lah nak bebel banyak-banyak kan, nak just nak cakap lah yang True Horror Stories Point of View. Kalau korang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe YouTube channel True Horror Stories Point of View. Sebab apa? Hari kita nak react satu video daripada diorang. Diorang baru je upload yang ni video ni, tapi video ni dia macam lain sikit daripada Point of View yang sebelum ni. Kalau sebelum ni Point of View yang sebelum ni kan macam kita yang jadi kamera tu kan, faham tak? Kamera tu adalah diri kita. Tapi kali ni dia buat macam adalah Conan sikit, macam short drama. Woo! So tanpa basa-basi, aku pun malah nak bibir. Korang jangan takut, sebab yang react-nya aku, korang duduk dekat rumah, duduk sebelah mak ayah ya, macam tu. Duduklah sebelah suami ke, duduk sebelah isteri ke kalau takut tu kan, macam tu. Aku yang tengok, korang tak ada masalah ya. Kau jangan takut. Satu, dua. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dalam YouTube channel True Horror Stories Point of View ni. Tajuk dia 4. 4 tu tajuk dia 4. Okay, maksudnya lah dalam bahasa Melayu lah ya. So jom tanpa basa-basi, kita tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Korang jangan takut. Tolong jangan takut. Aku tak takut, korang jangan takut. Sebab kalau korang takut, nanti aku lagi takut. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pula lelaki ni? Naik Grab kot, naik Grab. Naik Grab, bayar duit Grab. Betul lah, dia naik Grab. Betul, dia naik Grab. Kau sabar kejap. Dekat sini pun aku dah meremang, bro. Dekat sini pun aku dah meremang. Aku macam mana? Aku duduk seorang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa isi kat sini? Dia naik Grab pergi mana ni? Dia seorang je. Ini bukan sekolah kan? Ini rumah ni. Aku dah sedia dah nak jadi Superman ni. Apa benda tadi tu? Benda tadi tu apa? Tak apa. Alamak, jauhnya rumah. Dia ni tak tahu ke rumah mana dia nak pergi. Cepatlah sikit. Aku seriau tengok bangunan tepi tu je. Aku paling seriau tengok bangunan macam tu. Aku ingat dia main sim-simi tadi. Comel beg dia kan? Kecil je. Nak belilah. Setiap kali cerita hantu, setiap kali itulah ada liftnya. Boleh tak jangan ada lift? Aku takut. Kau faham tak? Dekat lift ni macam-macam boleh jadi. Kau tahu tak? Hantu keluar daripada atas lah. Tangan hantu keluar dekat celah pintu lift lah. Waktu lift nak tutup, lift tak boleh tutup. Lepas tu ada tangan hantu lah. Kau faham tak cakap aku? Kau faham tak apa yang aku cakap ni? Tolonglah jangan ada lift. Tangga okey lah sikit. Boleh lah orang tu lari. Cuba kalau lift mana boleh lari, Mat? Cuba kau bayangkan kau kat dalam lift, lepas tu hantu tu ada ke depan kau, kau nak lari mana? Kalau dekat tangga, bolehlah kau naik turun kan? Kau lari ke apa benda ke? Dalam lift memang tak boleh lari. Macam ibarat ni jalan mati lah orang kata. Sekejap. Okay. Boleh pulaknya ada WhatsApp dalam lift ada line ke? Huh?
WhatsApp tu kat bawah. Kau faham tak? Kat dalam dia pun ada lain. Tingkat satu tu naik tingkat empat, weh. Tingkat satu tu naik tingkat empat. Bunyi apa tu, weh? Bunyi apa tu? Clear? Ada bunyi something, ya? Tapi kita abaikan. So dia tanya aunty dia, apa password rumah? Maksudnya password nak masuk rumah tu kena tekan-tekan, kan? Tingkat berapa ni? Ada orang masuk. Siapa yang masuk tu? Tingkat empat, tapi kenapa tak naik-naik? Orang lain pula yang masuk. Aku sangat fokus, ya. Aku sangat fokus. Kau sabar jap. Oh, kau sabar jap. Kau sabar sekejap, aku memang dah tak boleh nak cakap benda ni. Aku takut ni, aku takut aku buat video ni malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Tapi sirwi tadi tu ada bunyi kat depan tu. Bunyi apa? Agak kuatlah bunyi dia. Tak apa, lepas aku buat video ni nanti aku tengok bunyi apa tu. Memanglah tak boleh WhatsApp kau kat dalam lift lah. Tingkat 4 dia skip terus tingkat 7. Mana boleh WhatsApp dalam lift? Keluarlah. Kau susah. Orang ni mana? Aku macam nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Habis ke? Is it dah habis? Belum kan? Belum habis kan? Cleo kat tepi aku, weh, muka dia macam ni. Kenapa Cleo? Terkejut eh? Dia lagi terkejut tau. Kau buat seorang dia terkejut. Dia sepuluh mati dia terkejut ni. Dah habis ke? Dah habis lah weh. Dah habis. I see. Cleo nak tengok lagi ke? Daddy dah tak nak dah. Aku dah tobat dah, aku tak nak tengok dah. Seri-seri aku tak nak tengok. Tapi by the way, korang tengok tak tadi? True Horror Stories point of view dia, dia lagi
orang kata pendek, tapi cerita dia padat. Faham tak? Padat lah untuk orang yang faham. Macam aku faham lah apa dia buat tu, sebab mungkin aku pun pernah ada dalam situasi macam tu. Situasi macam tu bukan semua orang pernah lalui. Kau faham tak? Yelah macam jumpa pocong. Kau pernah ke jumpa? Kalau aku tak nak lah jumpa kan. Tapi aku rasa macam aku tak pernah lah jumpa pocong. Tapi dalam situasi tu aku pernah. Balik malam-malam macam tu. Walaupun jalan cerita dia tak sama, tapi aku pernah lah balik malam-malam, lewat malam, naik-naik lift takut macam tu kan. Lepas tu tengok-tengok macam ada orang tapi tak serupa orang masuk lift sama dengan kita, lebih kurang macam tu. Tapi bukan orang, benda lain lah macam tu. Kau faham-faham kan je lah cakap aku ni. Macam korang tak pernah mengalami situasi tu, balik sekolah ataupun balik kerja lewat-lewat malam, naik lift tapi takut. Faham tak? Tapi lift dia tadi tu, aku tak tahulah, dia memang skip tingkat ke, daripada tingkat 4 terus tingkat 7, tingkat 1 terus naik tingkat 4. Aku tak tahulah lift dia memang macam tu ke, lift rumah korang macam tu ke. Lift rumah aku tak adalah macam tu. Dekat sini pun tak adalah. Dia naik still ikut tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, still naik ikut tingkat lah. Tak ada skip-skip tingkat. Sebab kalau skip-skip tingkat ni seramlah juga. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, hantu dia kali ni memang jelas. Hantu yang sebelum-sebelum ni daripada jarak jauh je, tak silap aku. Dia kalau ada pun dekat jarak dekat, orang kata macam sekejap-sekejap je. Ini pocong dia memang jarak dekat nampak pocong, Mat. Pocong tu betul-betul depan mata. Tapi pocong tu ada berapa eh? 3, 4 macam tu lebih kurang. Persoalannya, orang yang masuk dalam setiap lift tadi tu, setiap orang yang masuk dalam lift tadi tu, aku rasa bukan orang lah. Kau faham tak? Just halusinasi dia. Faham tak? Benda tu yang menyerupai manusia yang masuk dalam lift tu. Aku rasa lah. Aku rasa memang macam tu. So disebabkan dia terlampau penat ataupun macam mana, dan kebetulan benda tu memang nak ganggu dia. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.